Oke, bos. Iki lho aku. Meran utama. Kabeh film-film ternama lho wis tak bintangi. Film di sing enak sing tak bintangi. Hollywood wis jas, pokoke film-film ternama. Lah saiki aku dadi pemeran utama ning film iki. Ceritane diambil dari sebuah kisah nyata. Itu diambil dari seorang anak nakal yang dulunya anak nakal menjadi bertobat. Lah, saiki aku sadar apa sing tak lakoni mbiyen iki salah, Cak. Lah dan sekarang aku saiki dadi tokoh pelopor. Loh, kurang piye? Loh, iki lho abrakan aku. Kaya ngene dadi tokoh pelopor. Kurang gaul piye? Yang dindi terkenal, wah ketemu wong cuk tanda tangan, wah elok wes piye to aku ki, nengok aku ki artis barang kok, artis terkenal barang kok piye, ngopo, kowe nang kene ngopo, aku neng pak, tugasmu ki apa tugasmu, kameramen pak, kameramen nang kene, artis yang utama siapa, Hasan pak, Hasan pak, Hasan Brono, iya bocah, aku neng pak, coba ngalah teh, siap pak siap. Iki besar main film alat aduh pemain kru ngumpul kabeh di waktu ini kenyambut gawi
apa gaweane ora ngrungalungo wae. Bar mari direk aku anu nek mau marai ngaji kok piye. Wah, iki kandhane wong tuwa nek anu aku dadi anak dadi wong tuwa ya terus. Cepet to ngrasake kuwi kuwi. Tujuane itu arep piye juran. Rungalmu ki nang ngendi? Ora mesake karo keluargamu, karo wong tuamu. Yo iso mikir apa ora? Dipikiran apa ora iki? Ora guru kandhane kok. Ayo tak dongake wae, gawe nang kono nang paran kowe engko entuk pitutur karo sing poso kerti dalan sing bener yo le. Tak dongake yo piye rumo jenenge yo anak iki tepak kuwi yo ora tegel. Tak muga sing poso iso maringi dalan sing bener sing buka pikiranmu yo. Oh,
Selamat datang sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat semua, malam hari ini telah dibaiat. Itu adalah syaratnya Anda bergabung di gerakan pemuda Ansor. Kita adalah generasi Nahdlatul Ulama. Kita adalah generasi bangsa Indonesia. Selamat hari ini Anda bergabung. Kita akan berjuang bersama-sama di Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, kita wajibkan diri kita, kita wakafkan diri kita di Nahdlatul Ulama, di NKRI, di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? NKRI! NKRI! Pancasila! Pancasila! Bersama NU! Sallallahu alaihi Muhammad! Ajeng derek berjuang kali bapak teng Banser Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf dengan sangat saudara-saudara semua saya kumpulkan pada malam hari ini. Sebenarnya bapak-bapak atau saudara semua sudah tahu dengan saya di lingkungan ini seperti apa sebelumnya. Namun sekarang saya sudah menggunakan atribut Banser. Sebenarnya begini bapak-bapak semuanya, saya bersama sahabat-sahabat saya, ada sekretaris dan kemudian beliau sahabat saya dari PC, berkumpul di sini ingin mengajak saudara-saudara semuanya untuk bergabung atau bersama bergerak dalam organisasi Ansor dan juga Banser. Dan di sini nanti bisa dimantapkan dan juga bisa disampaikan oleh beliau Ketua PC yang sudah kebetulan hadir di sini. Monggo waktu dan kesempatan saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat dan saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Benar sekali apa tadi yang telah disampaikan oleh Dan Hasan. Beliau saat ini telah bergabung di gerakan Pemuda Ansor dan tepatnya menjadi anggota Banser Kabupaten Boyolali. Dan Hasan mengundang jenengan semua di rumah beliau adalah dalam rangka kaderisasi agar jenengan semua masuk juga di anggota gerakan Pemuda Ansor di rayon yang beliau pimpin. Saya mengajak sahabat-sahabat serta saudara-saudara semua, mari kita gunakan kesempatan ini, kita gunakan waktu kita untuk berjuang di gerakan Pemuda Ansor. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua. Setelah terbentuknya anggota Banser di rayon kita akan mengadakan baksos dropping air bersih yang akan kita hadirkan di daerah-daerah yang membutuhkan. Tentunya kita harus selalu bergerak. Kita terus membawa nama Nahdlatul Ulama ini untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tentunya kita harus selalu siap untuk menjadi garda yang paling depan. Gimana? Siap? Siap! Andre.
Kegiatan-kegiatan berbasis kemasyarakatan telah dilakukan para banser yang dipimpin langsung oleh Komandan Hasko. Selain kegiatan sosial masyarakat, beliau meningkatkan dan menghidupkan kembali TPA dan kuliah di daerah. Sekian dulu dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.